Bil, semangat ya latihannya dibeliin skincut nih. Kenapa sih latihannya di lapangan futsal? Nanti kamu pimpin di depan, adik-adiknya. Satu-satunya lapangan untuk latihan sepeda roda itu agak susah dan cuma ada satu. Di atas. Lelah. 11 hari apa 12 hari tanpa latihan sepeda roda. Buat abang nih. Hadiah sunat. Oke guys, kita kasih ini ke Nabil ya. Bil, semangat ya latihannya dibeliin skincut nih. Papa. Semangat ya latihannya. Ayo kita latihan hari ini. Enak loh bahannya loh. Enak loh. Senang gak? Makasih. Kita latihan. Emang jam berapa? Jam 5. Bukan jam 6. Jam 5. Oke guys, aku udah 10 hari gak latihan, jadi udah lupa kayaknya deh. Pokoknya itu deh, ikutin kita terus pokoknya. Nanti kalian saksikan sendiri aja. Oke, bye. Nah ini teman-teman, abang udah mulai pemanasan. Kenapa sih latihannya di lapangan futsal? Karena memang difokusin untuk teknik aja. Jadi cukup untuk lapangan futsal, pakai lapangan futsal. Karena satu-satunya lapangan untuk latihan sepeda roda itu agak susah dan cuma ada satu di Jakarta. Ada di Jirta Sunter. Kan klub di Jakarta tuh juga rame ya. Jadinya harus bergantian. Sedangkan intensitas latihan anak-anak ini udah mulai tinggi. Nah, sekarang nih udah mulai dipisah nih rombongan. Ini rombongan grup 1 atau grup 2 untuk yang kelas speed udah mulai cepet nih. Nah, yang ini untuk teman-teman adik-adik yang di kelas standar masih grup 3, nah, mereka juga berlatih di sini tapi terpisah. Nah, ini pelatihnya nih Coach Windy nih. Coach Windy juga baru pulang dari Taiwan habis nemenin anak-anak CRC yang training camp di sana. Setelah pemanasan beberapa kali atau beberapa putaran, anak-anak kembali briefing nih sama Coach Windy. Nah,
Nabil juga tadi dapat perhatian khusus dari Kak Windy nih, ada posisinya yang salah. Nah, anak-anak seksama banget nih, merhatiin teknik yang dikasih sama Coach Windy. Sekarang grup 1, grup 2, grup 3 udah mulai bergabung nih sama-sama nih latihannya nih. Nah, Abang ada di urutan keempat dari depan. Ada di depan tuh ada Akila, ada Abdil, ada Leci, Nabil, terus ada Gibran, Deva, Madin, Neska, Cia, Azi, siapa ya? Helm biru lupa. Dudu, Adiba, Aisyah, sama yang di belakang. Nah, ini yang paling belakang baru naik kelas speed nih. Baru naik kelas master, sorry. Terus ikutnya speed. Aku ori. Kalau yang coklat, yaudah deh yang itu aja, yang biasa aja. Cizu itu aja. Cizu coko aja. Kalau yang satu coklat, satu original, kakak 50 ribu. Original deh, original. Kalau misalkan original. Jodohnya original, kakak 40 ribu. Original. Original. Iya. Dua. Jodohnya original ya? Iya. Makan sini atau dibungkus? Bungkus aja ke atas. Bungkus aja. Kan sekalian makan di atas. Makan ramen. Ya. Abang ya. Sudah selesai latihan? Sudah. Sekarang mau apa? Mau makan. Hah? Mau makan. Di atas. Di atas. Alhamdulillah hari ini sudah selesai latihannya. Kita tutup dengan makan malam. Makan apa, Bang? Nasi goreng. Nasi goreng susu. Jadi, gimana latihan hari ini, Bang? Penutupnya apa? Makan. Makan. Udah oke latihannya? Alhamdulillah. Bye-bye. Lelah. 11 hari apa 12 hari tanpa latihan sepatu roda, tanpa latihan futsal. Alhamdulillah udah sampai rumah. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.